Jangankan gedung, kubu pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita, bermandikan air mata. Itulah diriku, ku katakan padamu agar engkau tahu siapa aku. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fitri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya Riapa. Hari ini spesial, edisi spesial, edisi spesial buat subreker aku tersayang, tercinta nih ya. Betul sekali. Karena minuman itu ada. Bukan itu. Hari ini kita bakal ngereaksin video dari rangkaian ulang betul tahun sekali. Indosiar yang ke 28 tahun. Selain ulang tahun Indosiar, yang menampil ini juga best ya. Best. Yang ditunggu-tunggu oleh para EBXB, betul apa yo, betul? Ini udah jam hampir jam 11 malam mereka bertiga baru tampil. Udah mau tank berubah gitu ya kan. Udah malam gitu. Ada Onyo, ada Aisyah dan juga Ashila. Mereka ini bertiga anak-anaknya pada host. Iya, ada anaknya Ruben Onsu pastinya. Betul. Ya, Irfan Hakim dan Abi Ramzi. Memang sih. Ini ya, jujurly ini yang paling aku tunggu-tunggu banget yes. Nih. Dari semua dari gembar-gemborin ya. Soalnya ini bakal kolaborasi anak-anak ini. Aduh. Ini pertama kalinya ya mereka berkolaborasi bertiga. Yes, ya. Dan ini sebenarnya medley 3 lagu, tapi kita bakal bikin 3 episode nih. Betul sebelum sekali. Kalian pada ngoceh, Kak, masih ada lanjutannya, gitu misalnya. Kita reaksi jadi 3 episode karena kalau nyatu episode panjang. Panjang nanti kalau langsung aja ini bete. Episode pertama ya. Lagu pertamanya kolaborasi mereka bertiga termiskin di dunia. Tapi buat kalian, aku yakin kalian bukan orang miskin. Kalian semuanya orang-orang hebat, orang sukses. Apalagi subreker aku. Nah, subrek channel ini langsung kali aja termiskin tonton di dunia. Betra Putra Onsu, Aisyah dan juga Ashila. Jadi Onyo kayaknya gitu. Oke. Oh, dibikin begini musiknya ya. Ini dari aransemen awalnya udah mewah ya. Bukan dangdut ya. Iya, bukan dari dangdut. Musik awal nih kita yes. Udah. Oh, ini nada dangdut. Yes. Cantik banget sekali. Asik. Oh. Nyanyinya lurus, sederhana, tapi kok yes. Endol ya. Yes, apalagi tadi dibantai sama Ashila. Ashila kan. Iya, Ashila bikin improve di situ ya. Dan aku sangka Ashila cantik banget. Yes, betul sekali. Beda banget sama terakhir aku lihat Ashila tuh yang sama Lesti. Oh iya. Ya, dan cinta. Betul. Asik. Aduh sih. Oh. Oh, BXB ini teriak nih. Kuat kali suara kalian. Langsung salvo sama teriakan kalian aku ya kan. Kuat kali. Tadi Onyo ini agak beda nih. Gue sampai iya. Antara dengerin teriakan BXB suaranya Onyo sama suaranya Raiga iya. Jadi kuping gue tiga suara tiga sekali suara, nih. Ya. Bers, oh Onyo agak beda nyanyinya nih. Kalau si anaknya Irfan siapa? Aisyah nyanyinya emang lempeng-lempeng iya. Aja kalau Ashila ini Ashila ya kalau Ashila tuh ada effortnya ya. Terus dia tuh R&B-nya campur yes. Gitu ya kan asik.
Asik. Oh, kita sering banget ngomong kalau bukan penyanyi dangdut yang nyanyi lagu dangdut tuh pasti kita dengerinnya tuh kayak, wow, bisa digini ini enak nih, asik lah nyanyinya dengan cara asik lah sendiri. Yes, benar. Siapa diriku? Agak pop R&B gitu. Asik. Ini siapa? Aisyah. Aisyah. Aisyah nih sebenarnya kayaknya bisa dia dangdut. Iya, agak tarikannya agak tarikannya. Ya, mungkin karena basicnya mungkin dia bagus apa namanya ngajinya kayaknya mungkin ya. Ya karena dia harus sesuai sama aransemen ini jadinya ya agak dilurus-lurusin. Iya, cuma kayaknya dia kayaknya gemes pengen. Iya kan? Iya. Kedengeran tuh kayaknya. Kayaknya ya. Oh. Mampus. Mohon maaf ini lagu berbeza. Ini benar-benar apa namanya dibikin kayak rada-rada nge-jazzy gitu ya kan, tapi dengan apa namanya riff and run cakep banget. Sebelum terlanjur. Sumpah. Ada berapa kali tadi Onyo improvisasi dan berhasil. Asik, ada. Ini dibikinnya seperti ini ya, jujur nih. Aku suka kayak denger sesuatu yang beda, yang lain betul. Gitu. Ini kan sebenarnya lagu dangdut yang ringan ya, ringan. Kan? Di sini dibikin sama mereka tuh jadi groovy, grande gitu ya kan, dengan cara mereka nyanyi juga. Di sini aku salvoknya lagi nih ya, di rave ini mereka bertiga tuh kan punya kelebihan masing-masing ya. Asila, Onyo, terus Aisyah. Tapi pas bagian rave kalian denger nih, mereka semua ngerin satu suara gitu, semua. Mereka tuh benar-benar sejalan gitu, ya, ada yang salip-salipan. Jangan kan gitu, saya Onyo jangan kan gitu. Onyo bisa gitu. Kayak gitu, Aisila juga jangan kan gedung. Aisyah bisa, ya. Tapi bahkan di sini semuanya sama suara yang kalian dengerin deh, ulangi serempak lagi. Serempak semua mereka gitu pas. Iya. Asik. Beda kan? Iya. Oh. Ya, kan? Oke, iya memang Asila tipenya lebih yang ekspresif, powerful gitu. Kalau Aisyah tuh yang anggun-anggun, kalem-kalem gitu ya kan. Gila. Aku nggak tahu siapa orang di balik Onyo ini ya, yang bikin musikalitas Onyo benar-benar keren banget. Aku bilangin ini nunjukin banget musikalitasnya di atas rata-rata. Betul. Karena improvisasi yang dia pakai cara nyanyinya itu benar-benar high class. Aku bilangin di luar ekspektasi dan di luar kebiasaan orang lain. Betul. Oh. Ampun.
Wow. Okay. Wow, ini baru lagu pertama ya, udah digas, kita dikasih jedar-jedor sama mereka bertiga. Ini masih lanjut ya lagunya ya, tapi reaction kita tuh satu episode dulu, yes. Satu lagu satu episode, ntar lanjut-lanjut lagi sampai 3 episode. Yes, betul sekali. Ini lagu jujur li, sebenarnya lagu ini memang tadi Raiga bilang lagu ini kan memang simple gitu. Dan nyanyinya pun kalau bukan penyanyi dangdut pun bisa nyanyi. Iya, masih ini. Bisa gitu. Iya, betul sekali. Tinggal nyanyinya tinggal di lurus. Kayak mereka kan lurus-lurus aja sampai ya, ya. Tapi karena tipe lagu ini bisa digituin gitu kan. Dan yang aku salvoknya nih mereka apa ya? Lagu ini tuh diobrak-abrik juga sama mereka bertiga. Nah, itu dia. Aku juga suka banget mereka di sini attitude-nya tuh mereka pasti dengerin lagu aslinya dulu pasti. Kan. Pasti. Nah, dengan biasanya kalau aku pribadi ya kalau misalnya denger lagu ini seperti ini vibes-nya tuh ke belakang tuh bawa kayak mau diapain nih lagu kan gini doang gitu loh. Tapi mereka tuh enggak gitu loh, bisa untuk bikin lagu ini tuh jadi wow gitu ya kan. Unik sih aku bilang ya, kan? sumpah ini unik banget jadinya. Dan kalau mereka juga ternyata asik juga, asik ya? Asik sumpah mereka kawin banget bertiga. Yes. Saat tadi yang aku bilangin tadi ref pertama pas mereka nyanyi bertiga itu semuanya ngerem, semuanya jadi satu suara. Gak ada yang pengen menonjol gitu ketika nyanyi bareng-bareng gitu ya. Asila yang powerful, Asila yang apa ibarat kata yang effortnya gitu banget bisa nahan. Yes. Konyo dengan cengko R&B-nya, cengko segala macamnya dia bisa nahan. Yes, juga gitu banget. Dan jadi semua harus sama nih karena mereka nyanyinya bareng. Yes. Tapi setelah nyanyi solo masing-masing nih di rap keduanya, di solo-solonya baru mulai tuh. Harus gitu sebenarnya kalau kita mau duet, trio, mau berempat kayak. Kalau nyanyi bareng ya harus bareng. Yes. Kalau yang sendiri-sendiri ya udah suka kau kalau sendiri ya kan. Dan ini benar-benar aduh. Parah. Udah, gak usah panjang-panjang nih selanjutnya. Nanti kita lanjut lagi ke lagu keduanya. Kalau gak salah Jatuh Bangun. Langsung aja kalian jangan sampai ketinggalan video Jatuh Bangun nih habis ini. Jangan lupa subscribe-nya, loncengnya, nyalain dan juga share ke semua sosial media. Sampai ketemu di video Jatuh Bangun. Bye.